Inilah ufung kita Raja Silesemon. Oh, ini dia. Ini dia, Pak. Kata rekam aja. Sebabnya ini anaknya 8, 2 kali istri. Pertama pindah mati umur berapa hari? 8 lah dengan 6 bulan. Jadilah kawin dia sama si Boru Neling dan Saun yang dari si bisa diubah. Si bisa? Karena diubati sehat, tidak mau dia diubah dengan uang dengan lain, anak kami itulah sama petanya. Jadilah itu, Pak. Lapanlah. Jadi kalau orang datang ziarah pasti bawa sesuatu. Ada daun ciri, pisang, anggir, pisang, jeruk, bunga, jeruk. Ada yang bawa rokok. Gitu. Nah, itulah kearifan lokal. Kita ada di Tugu Silalahi. Dan ini di sini adalah Bang Hinca bisa jelaskan? Ya, jadi ini tempat opung kita, Opung Silalahi Sabungan. Dibangunlah Tugu ini dan terdiri dari relief begitu banyak untuk menceritakan 8 anaknya dan 1 borunya. Dan semua di setiap tugu ini ada relief untuk menceritakan sejarah pada Opung Silalahi Sabungan dengan semua keturunannya. Nah, ini Pak Menteri, kalau kita menghadap ke danau, itulah yang disebut Tau Silalahi. Tau Silalahi besar. Ini sebenarnya Danau Toba, tapi seekor ini adalah Tau Silalahi. Namburu Diang Namora ini paling terkenal. Kalau kita jalan di situ harus baik-baik, tidak boleh ngomong yang buruk. Nah, kalau ada misalnya goyang-goyang sedikit, harus dikasih daun siri dan minta maaf, bahkan itu akan selesai gitu dengan sangat baik. Dan itu kami yakini semua di tempat ini. Karena itu, di tempat ini selalu ada pesta tugu, tiap tahun gitu. Ini salah satu, atau bisa dibilang satu dari sedikit suku Toba, marga Toba yang secara konsisten melakukan pesta tugu, festival. Di mana semua keturunan dari opung itu datang dari segala penjuru, dari seluruh, dari luar negeri dan lain-lain, kumpul satu kali setahun bersilaturahmi bersama-sama, menyatukan pikiran. Kita pemerintah selalu mendukung dan ini kita harapkan bisa menjadi satu agenda, yearly agenda yang akan masuk pada program tahunan dari pemerintah. Nah, setelah 38 tahun berturut-turut, 38 tahun berturut-turut tahun lalu karena COVID ditunda. Ditunda. Tahun ini ditunda. Ditunda. Jadi rencananya bagaimana, Pak, untuk yang berikutnya? Kita dengar ada optimisme, mudah-mudahan insya Allah Agustus kita lebih mereda apabila ada petunjuk pada kita untuk bisa melakukan festival dengan protokol kesehatan yang ketat, maka kita akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh, dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di sini dan kita akan siap untuk melakukan. Berarti sahabat saya Bapak Moritz Silalahi dari New York, Amerika. Kita undang ke sini ya.